بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحيد القهار خلق الليل والنهار وجعل سموات والبحار وسخر الشمس والقمر أشهد أن لا إله إلا الله سيد المختار وآل آله سيد المختار ومن تبعهم بإيسان إلى الجنة والنار قد قال الله جل جلاله بدعوذ بالله السميع الأليم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق <applause> تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فإن أستقل الحديث كتاب الله وخر هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مقدسات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Jemaah sekalian kaum muslimin wal muslimat al mustamiin wal mustamiat hadirin hadirat arsadana wa arsadakumullah alhamdulillah wa syukurillah pada siang hari ini alhamdulillah cuaca di Yogyakarta lumayan panas dan semoga cuaca di para pemirsa semua senantiasa berkah mau panas ataupun mungkin hujan ataupun mendung semoga Allah taala berikan kepada kita semua eh, kemudahan dan diberikan kebaikan dalam kehidupan kita masing-masing. Taib hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, kita akan lanjutkan kembali uh, pelajaran kita, likok kita, madrasah kita di dalam kitab Tazkiyatun Nufus wa kama ulama ussalaf dan kita akan melanjutkan uh, pada pertemuan yang lalu jamaah sekalian di mana kita membahas terkait dengan beberapa racun dalam hati dan pada pertemuan yang lalu kita bahas poin pertama adalah yang menyebabkan seseorang itu hatinya kemudian penuh dengan e, kerusakan adalah dengan fudulul kalam banyak berbicara ya dan insya Allah Taala pada kesempatan siang hari ini kita akan lanjutkan poin yang kedua fakwalan muallif e, rahimullah Taala fudulul nazar bahayanya bagaimana kemudian seseorang itu memandang atau melihat sesuatu yang tidak di, uh, tidak diperbolehkan, sesuatu yang diharam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi sebab hati kita ini menjadi hati yang kemudian nanti akan terkena racun dari racunnya syaitan. zaman sekalian rahimakumullah. Fudulun nazar, ya, Orang yang ketika dia melihat maka dia akan merasakan dan bisa kemudian uh, mendeskripsikan Mungkin apa yang dia rasakan bisa adalah kenikmatan ataupun sebaliknya Oleh karenanya, sebab melihat ini menjadi hal yang paling fundamental, hal yang paling eh, berpengaruh Untuk bagaimana kemudian hati kita, bahkan amalia kita Ketika orang melihat sesuatu yang baik misalnya, maka dia akan terobsesi, akan termotivasi Untuk dia beramal soleh, untuk kemudian berlomba-lomba dalam fastabikul khairat Begitu juga ketika dia na'udzubillah melihat sesuatu yang tidak baik Misalnya melihat sesuatu yang Maka ini apa membekas dalam hatinya dan dia akan terngiang dan teringat Kemudian akan diimplementasikan dalam aktivitas perbuatannya Maka melihat ini punya dampak Ketika dia melihat yang baik dampaknya pun positif Kalau dia melihat yang buruk maka dampaknya pun negatif Maka disinilah kenapa kemudian e, muncul sebuah hadis ya yang terdapat dalam Musnad Imam Ahmad bin Hambal walaupun dinilai oleh beliau eh, hadis ini adalah hadis yang lemah tapi ada beberapa sawahidnya beberapa penguat daripada hadis ini terkait dengan eh, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam an nadratu sahmun masmumun min sihamil iblisah bahwa yang namanya melihat itu adalah anak panah syaiton anak panah yang beracun ya dari anak panahnya, anak setan atau iblis jadi, ketika melihat sesuatu, ya, maka itu bisa dipastikan sesuatu yang kemudian, ketika perkara haram, maka dia terkena daripada anak panah busur setan atau iblis. Maka barang siapa di saat kemudian dia bisa menjaga pandangannya karena Allah Ta'ala, dia bisa menjaga tidak melihat hal tersebut maka alrahu halawatan ya au halawatan maka Allah akan berikan kepadanya sebuah kenikmatan dalam melihat wa yajiduha fi qalbi ilayaum yalqahu dan dia akan menjumpai dalam hatinya ini apa ketenangan kenikmatan sampai dia berjumpa dengan Allah sampai bertempur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nah jemaah sekalian rahimakumullah eh, hadis ini memang dinilai oleh Al-Imam Ahmad dalam Kitabul Musnad beliau menilai hadisnya doif. Tetapi dalam beberapa penjelasan, misalnya dalam lafadz yang disebutkan oleh Al Imam Tabrani ya, dalam Kitabul -mus, eh, Minal Mustama Wal Hakim dalam Kitabul Mustadrak dan juga lafadz imam Muhammad dalam Kitabul Musnad ya, dari hadis Abi Umama yang dimana dalam eh, Musnad al Imam Ahmad dalam lafadznya beliau menyebutkan Mamin muslimin yang dulu ilah mahasin imraatin semua ya basarahu. berarti siapa yang ketika itu dia melihat di antara kaum muslimin melihat tentang e, baiknya dan cantiknya, ya para seorang wanita. Tapi dia tahu kalau ini adalah bagian daripada sihamun min sihamil iblis. Dan juga sahmun masmumun min sihamil iblis. Dia tahu kalau ini adalah racun daripada racunnya syaitan atau iblis. Maka kemudian semua eh, dia palingkan pandangannya, ya. Setelah dia tahu kalau ini adalah sesuatu yang kemudian menjadi penyebab hatinya rusak, kemudian dia palingkan dalam hadis ini. Maka kemudian Allah Taala akan berikan ya, kenikmatan dalam dia beribadah dan akan diganti dengan manisnya dalam dia melihat. Ya jemaah sekalian, rahimakumullah Hadis ini eh, menjadi penguat tadi dalam hadis yang kita baca di atas. Begitu pula Aliman bin Katsir rahimahullah taala beliau menyebutkan dalam surah An-Nur ya ayat yang ke-30 ketika membahas tentang bagaimanakah seorang mukmin dan mukminah atau ketika seorang mukmin itu melihat sesuatu ya yang tidak berhak untuk dilihat maka Allah taala berfirman qul lil mu'minina yaghudduna min katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka furujahum dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. dari maka itu jauh lebih suci, lebih baik bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh mereka. Begitu juga di ayat yang ke-31 jamaah sekalian terkait dengan uh, seorang wanita pun juga diperintahkan untuk menjaga pandangannya. Nah, Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan surah An-Nur ayat 30 ini ini yang nanti kita akan coba untuk memahami hadis yang tadi kita sampaikan di atas, bahwa e, hadis ketika lemah itu kemudian ada sawahitnya, ada penguat-penguatnya, maka hadis itu akan kemudian menjadi terangkat kualitasnya dan bisa kita kemudian pakai dalam beramal. Artinya, hadis ini adalah hadis yang kemudian terangkat dalam sisi periwayatan. Tapi jangan sekalian rahimakumullah, e, setelah alimah bunuh kasir tadi menyebutkan di Surah An-Nur ayat 30 maka ada juga hadis yang secara marfu'an ya dari Ibnu Umar, dari Khudaifah dan Aisyah radhiyallahu Walaupun juga dinilai sebagian para ulama terkait dengan hadis ini adalah hadis yang lemah tetapi maknanya ini bisa uh, kita pakai karena ada beberapa syawahid ya. Beberapa penguat. Misalnya hadis ini disebutkan oleh Imam Turmudi dalam Kitabul Adab dan dihasankan oleh Imam Hakim ya. Dan juga uh, al Turbudi mengatakan hadisnya adalah hadis yang hasan. Dan Imam Budawud menyebutkan dalam kitab bunikah, ya Dan disebutkan juga oleh orang Muslim dalam syarat sahih Muslim. Dan ini disepakati oleh Imam Dahabi rahimullahu ta'ala bahwa hadisnya adalah hadis yang sahih. Nabi kita bersabda ketika menjelaskan ya, atau ketika kemudian memberikan nasihat kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi ketika itu Ali bin Abi Thalib pernah bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Tiba-tiba kemudian Ali bin Abi Thalib ini melihat ada seorang atau berpapasan dengan seorang wanita. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib melihatnya, ya. Maka Nabi mengatakan, "Ya Ali, wahai Ali, Ya, jangan engkau mengikuti pandangan-pandangan pertamamu. Ya. Fa ula Maka cukup bagimu yang pertama, bukan yang kedua dan seterusnya. Yang artinya apa jemaah sekalian? Dari hadis ini ya, bisa kita lihat bahwa ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika Ali bin Abi Thalib melihat seorang wanita, maka Nabi suruh untuk berpaling karena yang pertama itu bagimu ya. Sedangkan yang kedua dan seterusnya, maka itu tidak diperkenankan. Begitulah hadis yang lain jemaah sekalian sebagai syawahid ya, sebagai penguat nanti karena kita akan lihat ending dari hadis yang kita baca dari uh, Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal tadi. Hadis yang lain terdapat dalam uh, ya, Sahih Muslim dalam Kitabul Adab dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Ketika itu saat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam an fajah. Jadi kata Jabir bin Abdullah, saya bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang pandangan pertama. Berarti ada dalam istilah kita uh, pandangan pertama orang itu melihat dan pandangan pertama itu lumrah gitu ya biasa, manusiawi. Dong Ali bin Abi Talib pun juga demikian. Sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah pun juga kemudian bertanya kepada Nabi tentang pandangan pertama. Maka Nabi katakan ketika ada pandangan pertama, fa'amaroni an usrifa basori. Ya. Tetapi waktu itu kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, aku ya, ini kata Jabir bin Abdullah diperintahkan untuk berpaling. Ya, jadi walaupun pandangan pertama itu kalau kita melihat dalam hadisnya Ali tadi eh, itu adalah laka bagimu, tetapi kalau kemudian apakah boleh orang itu memandang, ya, yang dia sengaja, maka lebih baik dipalingkan. Kalau Ali bin Abi Thalib beliau tidak sengaja melihat ketika itu eh, ada seorang wanita yang datang di hadapan beliau, tetapi ketika Jabir bin Abdullah ini kemudian bertanya bagaimana pandangan pertama. Berarti dia itu melihat dengan sengaja untuk yang pertama kalinya. Maka Nabi katakan, memerintahkan kepada beliau, radhiyallahu ta'ala anhu, untuk berpaling. Aja mas kalian, rahimakumullah. Eh, yang kita maksud dari hadis-hadis yang tadi kita sampaikan, jemaah. Jadi, ketika Nabi sebut bahwa pandangan itu adalah racun daripada racunnya siham iblis. ya Maka berarti, ketika orang itu kemudian, Ya, menunaikan sahwatnya dengan melihat maka ini bisa menyebabkan hati kita itu hati yang rusak jemaah. Ya, hati kita hati yang kena eh, penyakit. Dan ini perlu kita hati-hati. Ya, makanya Ibnu Qayyim al jauziyah rahimullah taala dia menyebutkan bahwa dukul ma syaitan ma'an Setan itu akan masuk kepada hati kita pertama melalui apa? Pandangan kita, melalui penglihatan kita. Kalau kemudian kita melihat sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang haram, maka berarti setan itu sudah mulai merasuk ke dalam diri kita. Dan itu asroh jamaah, ya, ya. Dan pandangan ketika kemudian pertama kali kita melihat itu cepat sekali. Ya, makanya memang eh, kita perlu hati-hati, kita perlu waspada, ya. Ketika kemudian seseorang ini apa eh, tidak kemudian dia menunaikan terhadap hak mata hak penglihatan ya makanya dalam hadis yang lain nabi kita muhammad bin abdillah Wasallam menyebutkan bahwa ketika sahabat itu kemudian kebiasaan mereka ini suka kemudian uh, berada di mana ya di pinggir jalan untuk kemudian berbincang bincang sharing diskusi maka nabi katakan bahwa jalan itu punya hak maka berikanlah hak untuk jalan tersebut salah satunya apa Salah satunya adalah godul basor, Ya, tundukkan pandangan di saat kita berada di jalan atau di persimpangan jalan. Tujuannya apa jemaah sekalian? Agar jangan sampai kemudian setan itu masuk ke dalam diri kita. Karena awal daripada setan itu masuk, Ibnu Qayyim menyebutkan tadi Bahwa setan itu akan masuk dalam pandangan seseorang untuk melihat sesuatu yang tidak diperbolehkan. Ya. Sedangkan penglihatan seseorang itu lebih cepat. Hawa nafsu seseorang itu lebih cepat. Ya. Keinginan untuk bermaksiat itu lebih cepat. Dan istilah kita, dalam istilah Ibnu Qayyim juga disebut bahwa seseorang ketika kemudian memiliki apa ini apa ya, cepat dalam melihat sesuatu yang haram ya maka wayuzina suratul mangdur maka dibikinlah oleh setan itu sesuatu yang dilihat itu indah. Sesuatu yang dilihat itu apa? Menarik. Ya. Sehingga kemudian hati kita itu lebih cepat untuk melihat sesuatu itu. Dan dijadikan kemudian sesuatu yang kita lihat itu lebih lebih kuat daya tariknya. Magnetnya itu lebih kuat. Ya. Nah ini yang memang luar biasa ya. Bagaimana kemudian seorang muslim itu perlu kemudian benar-benar waspada, perlu-perlu hati-hati jangan sampai kemudian eh, dari penglihatan itu kemudian turun ke hati ya yang kemudian bermaksiat dalam perbuatannya maka berarti sebab pertama kali kemudian maksiat itu berawal dari apa pandangan tadi jemaah sekalian arsadana wa arsadakumullah kemudian yang kedua Ya, kenapa kemudian banyak melihat itu menyebabkan hati kita mati atau hati kita sakit? Ya tadi karena sebab setan itu masuk dari sisi apa? Penglihatan. Yang kedua adalah anahu ya bahwa melihat ini akan membuat hati kita sibuk. Ya akan lihat sana lihat sini dan seterusnya. Secara otomatis ketika orang itu kemudian sudah melihat sesuatu yang diharamkan maka dia akan tersibukkan dengan itu. Ya sama dengan kita melihat misalnya ada sesuatu yang menarik di atau uh, di HP gitu ya. Ketika ada sesuatu yang menarik, maka kita akan mencoba untuk mengulasnya, melihatnya terus, ganti materi, ya, atau mungkin ganti uh, gambar dan lain sebagainya. Kan itu menarik, ya? Nah, sesuatu yang haram itu dibungkus oleh iblis, dibungkus oleh setan, jauh lebih apa? Lebih menarik. Ya, maka kemudian harus kita waspada, perlu kita hati-hati, bahwa ketika kemudian hati kita dibikin sibuk untuk itu, maka hati-hati kita terkena pasal dalam Al-Quran. Ya, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi Dan jangan pernah kita mengikuti ya Sesuatu yang kemudian membuat lalainya hati kita anti gerina Bagaimana kita harusnya ingat kepada Allah kita dibikin lalai Karena kemudian mungkin ada gambar-gambar ini ya Ada kemudian tontonan-tontonan itu Ada pemandangan-pemandangan uh, Yang membuat kita lalai dan kemudian orang itu biasanya Kalau hatinya sudah lalai, maka Biasanya cenderung Untuk mengikuti hawa nafsu Dan ini ada dua hal, kalau orang itu Hatinya sudah lalai, maka biasanya hawa nafsu Yang menjadi uh, Pemimpin atau menjadi imamnya Dan ini hati-hati, Allah sebutkan dalam Surah Al-Kahfi, orang-orang seperti Ini berarti sudah terkenam Virusnya syaitan Berarti ketika orang itu cenderung Hatinya ingat pada Allah, kemudian cenderung Orang itu kemudian uh, hatinya tidak lalai, maka Allah akan bimbing untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, rahimahumullah. E, Ibnu Kasir, rahimahullah ta'ala beliau menjelaskan ayat e, terkait dengan surah Al-Kahfi, ayat 30 eh, 28 ya. Ketika kemudian orang-orang yang kemudian hatinya ini sibuk dengan pemandangan-pemandangan dunia. Bisa jadi kemudian karena wanita syahwat, kemudian karena dunia harta, atau jabatan. Maka mereka mereka ini dibikin kemudian dia tidak punya rasa dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa dzikirnya itu berkurang. Rasa ingatnya kepada Allah itu berkurang. Karena dia disibukkan dengan perkara-perkara yang lain. Dan akan diikuti dengan hawa nafsu-hawa nafsunya. Ya. Makanya tercantum dalam surah uh, al Imran ya ayat yang ke-14. Ketika orang itu hawa nafsunya sudah mulai dicondongkan terhadap perkara-perkara dunia maka dia akan zujinal linasi kubus syahawati nisa dia diajak kecenderungannya untuk menyukai wanita yang sifatnya mungkin dengan melihat wanita ini dan itu dan seterusnya kemudian hatinya ini akan apa ya cenderung untuk mencintai Anaknya yang berlebihan mencintai kemudian alqonatiril muqantara wal ya mencintai perhiasan mencintai uh, dunianya dan lain sebagainya ini akan dibuat secara otomatis oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena hati itu akan cenderung untuk situ. Tapi mas sekalian arsadana wa arsadakumullah. Maka yang perlu kita perhatikan di sini berarti bagaimana kemudian hati kita ini tidak cenderung gitu ya untuk mengikuti penglihatan-penglihatan atau nazar-nazar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, beberapa hal Jamaah sekalian, ada ahli apa ya? Kalau kita nyebutnya mungkin ahli spesialis eh, kedokteran hati. Yang di sini kalau kita bicara masalah spesialis hati ada dua hal. Spesialis hati adalah disebut dengan tashkiyatun nufus. Kemudian yang kedua adalah orang yang memang spesialis dalam dokter bidang masalah hati. Memang hati kita itu bisa rusak atau bisa kotor dalam dua hal. Secara maknawi dan isi, ya, memang secara fisik bisa jadi kotor. Tetapi ada yang kedua secara barangkali ketara, uh, maknawi, ya, maknawi itu artinya benar-benar memang hati kita itu kotor dengan maksiat. Dan dua hal ini, ketika hati kita uh, kotor dengan bentuk yang sifatnya kedokteran atau kemudian bentuk medis, itu masih bisa dibersihkan, ya kan? Misalnya ada di sumbatan hati kita itu misalnya kotoran, bisa dibersihkan dengan alat yang sekarang. Tetapi kalau kemudian membersihkan hati yang sudah berlumuran dengan dosa maksiat, ya, maka ini pembersihannya dengan apa? Taskiatun nufus. Dan di sini jemaah sekalian, beberapa hal yang kemudian disebutkan adalah faqala atibaul qulub, ya. Ketika kemudian atibaul qulub itu berkata orang-orang yang spesialis masalah hati bisa pembersihan jiwa di sini, ya. Maka yang pertama yang harus dilakukan adalah tarkil ma'asi ya apa tarkil maasi meninggalkan semua bentuk-bentuk maksiat kenapa meninggalkan bentuk maksiat ini bagian daripada membersihkan jiwa membersihkan hati karena kita teringat dalam sebuah nasihat al imam wakil rahimullah taala kepada muridnya al imam musyafi ya, rahimullah taala bayangkan al imam musyafi saja sekelas beliau itu hatinya ketika kemudian ya berbuat maksiat yang tidak disengaja membuat hafalan beliau itu ber, bermasalah. Ya. Itu baru Imam Syafi'i loh. Bayangkan Imam Syafi'i saja yang sekelas beliau yang jelas-jelas bagaimana keilmuannya ya, keimanannya itu beliau tersandung dalam maksiat yang kemudian ternyata bisa membuat hafalan beliau apa? rusak. Nah, zaman sekalian rahimani wa Terus gimana dengan kita? Ya, Makanya ketika itu Imam Syafi'i pernah kemudian beliau mengadu ya pada gurunya Imam Waqi dan ini muncul kemudian perkataan Imam Waqi rahimahullah taala yang menjadi salah satu di antara sandaran bagaimana kemudian kita belajar dengan baik dan benar. Beliau mengatakan ya ketika itu Imam Syafi'i datang kepada beliau faarsadani antar maasi maka beliau memberikan sebuah wasiat kepada Imam Syafi'i untuk meninggalkan maksiat Pertama maksiat itu menyebabkan hati kita rusak, menyebabkan hati kita mati. Yang kedua, maksiat itu menjadikan sebab faktor terbesar, Jamaah. Sulitnya mendapatkan ilmu agama. Ya, contoh. Misalnya antum ngaji nih ya. Katakanlah di pesantren atau mungkin di ma'had ma mahasiswa. Antum ngaji 5 tahun targetnya. Selama 5 tahun kemudian antum ngaji, kemudian juga naudzubillah ya. Maksiat yang disengaja Kalau gak disengaja itu Saya kira adalah hal manusiawi ya. Manusia pasti terjatuh dalam maksiat Ya, Kok kita imam syafi'i saja belum terjatuh dalam maksiat Kalau ada orang Sudah ngaji selama 5 tahun Kemudian dia ini bermaksiat Setiap hari ya, Dengan bentuk mungkin sesuatu yang diharamkan Apapun jenisnya Maka Ilmu agama itu Akan sulit masuk kepada dia Lebih-lebih masalah Al-Quran, hafalan ya kalau dia bergelimpang dengan dosa dan maksiat maka dia akan sulit dalam menghafal Quran dan itu benar ketika Imam Musafir rahimullah taala bagaimana ketika beliau kemudian e, dinasihat oleh gurunya maka beliau mengatakan e, al ilmu nurun ilmu adalah cahaya wa nurullahi la asin sedangkan cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat yang dimana ketika Imam Syafi'i itu mendengar perkataan gurunya ini, maka beliau langsung kemudian terngiang ya, dan ingat benar apa dosa yang beliau lakukan. Ternyata beliau itu melihat jemaah sekalian ada paha saudaranya yang tersingkat. gitu. Ya, dan paha itu adalah apa? Aurat kita sepakat bahwa aurat laki-laki dari mulai lutut ya sampai pu pusar atau udel. Maka ketika terlihat kemudian paha maka itu bagian daripada apa maksiat itu membuat kemudian rontoknya hafalan Imam Syafi'i goncangnya hafalan Imam Syafi'i maka terus bagaimana jemaah sekalian ya yang di zaman fitnah seperti ini kita jumpai bagaimana kemudian apa ini kaum muslimin hari ini mereka adalah orang-orang yang terkadang berbuat maksiat di disengaja dan jemaah sekalian rahimani wa kembali ke materi kita ya jadi bahaya melihat ini melihat yang haram ya bahaya melihat sesuatu yang haram menjadikan penyebab bagaimana kemudian hati kita ini hati yang rusak hati yang mati dan bahkan naudzubillah bisa jadi hati yang mati ya dan itu naudzubillah 6 nah, dan tidak ada kebahagiaan bagi seorang muslim jemaah sekalian ya illa bimtithali amrillahi tabaraka wa ta'ala melainkan seseorang itu menjalankan semua perintah Allah ta'ala wala najah dan tidak ada keberhasilan keselamatan bagi seorang hamba di akhirat illa bimtithali awamirillah wa ta'ala melainkan seseorang itu kemudian senantiasa menjalankan semua perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala salah satu di antara perintahnya tadi kita sudah sampaikan di surah An-Nur ayat yang ke-30 perintahnya adalah ya atau kul lil mu'minin Ya atau ya guddu min absarihim. katakanlah Nabi Muhammad pada orang-orang yang beriman ya yang Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah adalah untuk kemudian orang-orang eh, yang beriman diperintahkan untuk menjaga pandangan-pandangan mereka dan hitop yang kemudian Allah gunakan atau Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad adalah al-mu'minin al-mu'minun Berarti orang-orang yang beriman secara spesial, secara khusus bagaimana kemudian ditekankan untuk benar-benar bisa menjaga pandangannya. Dan nah, semoga kita semua diberikan Allah taala taufik untuk uh, bisa menjaga penglihatan kita, pandangan kita yang menjadi kemudian benar-benar kita orangnya yang, yang beriman. Tapi jemaah sekalian, arsadana ar Tapi kemudian uh, terkait dengan ayat yang tadi kita baca, maka hati itu cenderung untuk kemudian berbuat apa? Maksiat. Dengan jalan apa? Dengan jalan bagaimana kemudian orang itu melihat sesuatu yang diharamkan. Dan beberapa hal yang kemudian perlu kita catat jamaah sekalian. Ya, terkadang ada orang yang menyepelekan, apa ya, menganggap menganggap enteng. Yang penting kan hatinya misalnya gitu ya. Oke, dia melihat perkara-perkara haram, ya. Satu, dua, tiga. Tapi dia mungkin masih, eh, masih katakanlah mungkin dia adalah sholat lima waktu di masjid. Tapi ketahuilah bahwa ketika kemudian maksiat itu e, berla, apa? berjalan setiap harinya, maka hati kita akan diberikan atau sauda. Titik hitam dalam hati kita. Setiap maksiat Allah berikan titik hitam dalam dalam hati kita. Yang kemudian dengan titik hitam itu seseorang maka dia akan membuat ya, terkotori dan akan buat hatinya ini keras. Maka saat itulah zaman sekalian rahimakumullah hati kita mulai kemudian mulai sakit ya setelah sakit maka kemudian akan eh, naudzubillah ya hati yang mati. Nah, jemaah sekalian rahimani wa Ada perkataan yang bagus ya dari dari salah satu di antara orang soleh terdahulu di mana beliau mengatakan barang siapa yang diberikan oleh Allah taala umur yang lebih ya, umur yang panjang dan pastinya kita pun berharap jamaah sekalian punya usia yang bermanfaat itu pasti dan itu penting. Ya panjang pendek itu ya bonus lah kalau dikasih panjang. Tapi yang paling penting adalah kita minta kepada Allah Azza wa Jal agar kita diberikan usia yang barokah. Usia yang manfaat. Karena ketika usia manfaat ini membuat kita kemudian walaupun sebentar ya tetapi bisa barokah keberkahan itu akan kemudian mendatangi kita bagi seorang muslim. Ketika misalnya Allah berikan usia kita katakanlah 30 tahun gitu ya. Nah, selama 30 tahun itu kita bisa investasi amal soleh yang kemudian bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, arsadana wa arsadakumullah. Maka umur itu menjadi salah satu di antara apa ya kebanggaan kita kalau kemudian umur ini barokah dan kemudian bisa kita pakai untuk beramal sholeh. <tai> kemudian e, mu'alim juga mengatakan di sini bahwa Al Jazza' min jinsil amal bahwa balasan itu akan diberikan sesuai dengan kadar kemampuan amal kita masing-masing. Tapi jamaah sekalian, rahimakumullah itu poin yang kedua terkait dengan penyebab hati kita rusak. Kemudian yang ketiga, ya saya ulang review sedikit poin pertama. Membuat hati kita rusak adalah orang itu fudulul kalam ya banyak ber, berbicara. Yang kedua adalah orang yang kemudian disebut dengan e, banyak melihat sesuatu yang kalam. Dan Yang ketiga adalah fudulul toam, ya apa itu fudulul toam? Fudulul toam itu orang yang banyak makan. Ternyata orang yang banyak makan itu bisa menjadi penyebab hati kita ini hati yang sakit. Kemana penjelasannya? Karena orang yang ketika dia banyak makan maka secara apa secara kekuatan fisik maka dia akan kuat dan besar kemungkinan dipakai untuk berbuat maksiat. Ya kecuali dia pakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kila tu'am tujabu ila raqati qalbi. Jadi orang yang sedikit makan itu akan mengantarkan kepada hatinya lemah lembut, ya. Wa quwatil fahmi dan kuatnya kadar pemahamannya. Ya. Maka untuk kita para hadirin, hadirat para mustamiin dan musta'miat, dimanapun antum dan antuna berada, kalau misalnya kita ingin ya, misalnya eh, ketika belajar ya, memahaminya mudah, memahaminya kuat, maka tips yang diberikan ibu kuyum al jauzia, makanya jangan banyak-banyak. Bukan berarti kemudian nggak boleh, boleh makan orang itu makan banyak boleh, tetapi hati-hati pasal ketiga ini juga perlu kita waspada. Ketika orang itu makannya banyak, bisa menyebabkan, ya, pertama, kalau kita lihat di sini, hatinya keras. Kedua, hafalannya lemah, atau kemudian daya tangkapnya rendah. Walaupun ya, apakah semua seperti itu, Ustaz? Jawabannya tidak lah. Pastinya uh, tidak semua demikian, tetapi kalau Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa ketika orang itu kemudian makanya sedikit itu akan membuat hatinya ini kuat kemudian pemahamannya juga bagus gitu kemudian hawa nafsunya itu jadi erim ya karena memang kenyataannya begitu ya ketika kita kemudian lemes misalnya karena nggak makan gitu ada maksudnya ya kita tidak akan uh, tidak merespon dengan respon yang kemudian cepat gitu ya ya karena berpengaruh juga makanya kata al-migdad bin Ma'adi ya, beliau mengatakan sami itu Rasulullah SAW yakul. Bahwa saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya. Maka barang siapa yang kemudian, apalagi lebih-lebih lagi nah untuk bila ya, perutnya ini dipenuhi dengan perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang buruk, ya. Jadi makan, tapi benar-benarnya haram. Nah, ini haram, airnya haram, ya. Semua yang dikonsumsi haram yang makan sesuatu yang kemudian halal saja kemudian dia menyebabkan dia ini badannya katakanlah besar gemuk ya artinya banyak makan di situ maka itu bisa menyebabkan bihasabi adam maka sesuai dengan kadar kondisi manusia ketika dia makan dengan perkara-perkara yang haram maka dia akan dibuat pertama hatinya keras pemahamannya lemah ya kemudian sahwatnya kuat ibadahnya lemah ini kaidah ya semua yang masuk dalam diri kita jika itu adalah perkara-perkara haram, maka akan membuat bagaimana hati kita keras, ya. Kemudian pemahaman kita pun lemah. Makanya zaman sekarang ini kan kita lihat anak-anak kita aja Mas kalian. ini di pesantrennya. Anak kita di pesantren itu seakan-akan sudah bagus, sudah diarahkan, di, di, di tapi kenapa kok dampaknya itu diajak untuk benar-benar memahami misalnya Al-Qur'an tafsir itu lemah atau lambat gitu ya. Tidak menutup kemungkinan nih faktor terbesarnya adalah mungkin dari orang tua yang memberikan asupan dari perkara-perkara haram bisa jadi ya walaupun anaknya di pondok itu masya Allah ya sudah semangat sudah rajin tapi pemahamannya mungkin lemah hafalannya lemah ya bahkan hawa nafsunya berbuat maksiat itu kuat ya bisa jadi salah satu faktornya apa sebab karena makanan yang diberikan itu adalah dari perkara-perkara haram itu dampaknya luar biasa zaman ya. Atau kemudian dari pakaian yang dipakainya itu haram? Atau kemudian minuman yang diminum itu haram? Dan yang lain sebagainya yang bisa menyebabkan kemudian seseorang itu lemah dalam masalah agama. ya. Oleh karenanya jemaah sekalian dan hadis ini yang kita baca terdapat dalam uh, Sunan Imam Turmudi dalam Musnad Imam Ahmad bin Hambal dalam uh, penjelasan fil matam dalam kitab zuhud ya dan hadis ini dihasankan oleh Al Imam Turmudi. Jadi Imam Turmudi menyebutkan bahwa penyebab orang itu banyak makan itu ternyata faktornya banyak. Ini dari sisi apa? Agama. Dan kalau kita lihat dari sisi medis, kita pun juga tahu bahwa ketika orang itu sudah banyak makan dan kemudian ya katakanlah mungkin lemaknya banyak, berpotensi untuk terkena penyakit macam-macam tuh. Ya. Mungkin bisa di browsing aja ke internet, dampak daripada misalnya badannya ini kebesaran atau mungkin kelebihan lemak dan lain sebagainya karena sebab makan yang berlebihan saya kira itu nanti ada dampak dari sisi medis dan peny potensi penyakit-penyakit itu akan datang kepada kepada dia makanya Nabi itu kan badannya apa? bagus sekali ya kan? respect itu badannya Nabi kalau kita lihat yang kita pun juga diperintahkan untuk ya menjaga stamina fisik kita ya agar jangan sampai kemudian barangkali terlalu besar badan kita walaupun ya ketika kemudian kita sudah berupaya kalau Allah berikan badan yang besar dan kita tetap istiqomah untuk kemudian berupaya untuk ya, ideal gitu ya dan ibadahnya pun kuat ya tidak semua demikian tetapi yang jelas kaidah-kaidah yang tadi kita sampaikan ini besar kemungkinan pun yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad bin Abdullah akan terjadi banyak makan menyebabkan hati kita mati ya, hati kita lemah hati kita sakit dan lain sebagainya. Baik, jamaah sekalian Kemudian beberapa apa ya dampak ya. Nah, ini barangkali Ibnu Qayyim menyebutkan beberapa dampak. Kalau orang itu kemudian banyak makan, ingat, pertama adalah fa innahu yuharrik al ma'asi. Otomatis pergerakan badan untuk maksiat itu lebih lebih cepat karena dia iya banyak apa banyak makan menyebabkan kemaksiat itu satu. Kedua, maka akan yaskuluha at-ta'at wal ibadat. Akan berat untuk menunaikan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga ketika kemudian dia ini banyak makan akan menyebabkan bagaimana kemudian dirinya ini apa ya? Kalau orang banyak makan di sini adalah kasar naum. Ngantuknya, tidurnya lebih banyak. Ya. saya amati ya memang anak-anak pondok ya saya juga bisa melihat kalau anak itu badannya agak besar gitu memang berpotensi ngantuknya lebih 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 besar juga sih. Apa itu dampak karena makan? Ya mungkin ya, karena ini dikatakan di sini. Jadi dampak daripada banyak makan menyebabkan kemudian badannya besar dan dibuatlah kemudian dia malas beribadah, malas e, ibadah dan malas ketaatan dan juga berpotensi untuk ngantuk. Lebih-lebih dalam taklim, ya. Apakah sama begitu, Ustaz? Ya, tidak. Pastinya ada. Mungkin barangkali badannya besar, tapi dia ngajinya juga kuat, tahajudnya juga masya Allah ya ya pasti ada lah tapi apakah kemudian e, orang seperti kategorinya yang kita bahas pastinya tidak tetapi secara garis besar orang yang banyak makan maka dia akan dibuat malas dengan aktivitas ibadah akan lebih banyak cenderung berbuat maksiat ya dan kemudian ngantuknya besar malasnya besar. Nah, terima kasih sekalian arsa dan wa arsa ya salaf ya. Sebagian para ulama salaf mengatakan karena sebab, Nah ini ya Jadi para pemuda itu Ya kalau pemuda dulu ya Pemuda dulu itu kan badannya atlet Kenapa? Latak Jadi pemuda dulu itu kenapa badannya atlet Salah satunya makannya sedikit Watas Ini minumnya banyak Ya, Jadi berarti kita diperintahkan Minumnya lebih banyak daripada makan. Silakan minum yang banyak mungkin maka dan minum yang banyak pun kalau kita lihat dalam sisi medis ya itu juga sangat bagus untuk uh, apa ya uh, tubuh kita. Karena hampir kalau kita lihat jemaat ya, sekalian karena sempat dulu saya ikut seminar terkait dengan uh, ketika orang itu banyak minum maka akan lebih sehat dan lebih banyak apa lebih manfaat untuk peredaran darah dan pencernaan dan lain sebagainya. Karena benar ya. Dalam diri kita ini banyak alur-aluran sel e, peredaran darah termasuk ya. Nah, ketika banyak minum air, maka di situ akan membuat sumbatan-sumbatan yang Seadanya ada sumbatan itu ya, yang menyumbat di salah satu e, pencernaan kita ado, atau atau apa ini, bulu darah kita itu bisa ter, teratasi dengan salah satunya minum. juga ya, di sini dikatakan oleh sebagian para ulama salaf bahwa jangan banyak makan tapi perbanyak minum, ya. Dan kemudian Fatana ya. ya tidurnya secukupnya, ya, tidurnya saja secukupnya. Kalau demikian, maka insya Allah Taala kita ini akan kemudian sehat pertama ruhiah kita, sehat pula jasmani kita. Maka sebenarnya prinsip kaidah yang diberikan dalam hadis Nabi ataupun dalam perkataan para aima terkait dengan masalah jangan banyak makan itu ternyata dampaknya banyak sekali. Dan medis pun juga mengakui itu. Artinya apa? Semua yang diberikan, ya, saran-saran dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah itu bukan cuma berlaku untuk agama, bukan berlaku untuk e, ibadah, tapi juga berlaku untuk kesehatan fisik dan lain sebagainya. Maka ini, kalau kita sadari benar jamaah sekalian, insyaallah ta'ala kita akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak dari e, masalah menjaga pola makan ini. Tadi zaman sekalian wa rahimakumullah. demikian yang dapat kita bahas pada siang hari ini ya dua poin dan masih ada beberapa poin terkait dengan penyebab hati kita ini hati yang mati hati yang sakitnya dan semoga menjadi ilmu yang manfaat wallahu a'lam besar aku lupa lihat assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh mungkin ada beberapa pertanyaan dari para jamaah faalita uh, fadl ada beberapa pertanyaan yang masuk yang pertama. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya. Saya sudah berusaha untuk bertobat dari kesalahan masa lalu saya. Tapi ketika saya sedang sendiri, saya kembali terjatuh pada hal-hal yang Allah harangkan. Walaupun dalam hati saya mengingkari. Mohon nasihatnya, Ustaz. Iya, baik. Yang pertama, eh, langkah yang dilakukan bertobat sudah menjadi langkah yang bagus ya dan semoga Allah berikan keistiqomahan memang benar ya untuk bertobat dari maksiat itu sesuatu yang memang butuh keistiqomahan berdoa yang kuat ya di saat kita sendiri terkadang memang setan membisikkan mengganggu kita maka ingat dalam sebuah hadis Nabi katakan kullu bani adam khataun khata khata jadi semua anak cucu Adam punya salah tapi yang paling baik ketika dia berbuat salah segera bertobat ya di saat kita terjatuh dalam maksiat itu segera bertaubat ya Kok terjatuh lagi? Bertaubat lagi. Ya. Terus seperti itu karena yang Syafi'i mengistilahkan kalau orang itu bertaubat seperti halnya bagaimana dia anak kecil yang sedang belajar untuk berjalan. Bisa Di ada terjatuh, dia berdiri lagi. Jatuh, berdiri lagi, taubat, ya. Kok terulang lagi dia taubat, terulang lagi kok taubat lagi, taubat terus sampai insya Allah akan berikan taufiknya dengan catatan taubat yang benar-benar serius ya, berupaya untuk benar-benar taubatan nasuha. Wallahu a'lam nasuhah. Bismillahirrahmanirrahim Ustaz, tetap segilasannya yang berikutnya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Izin bertanya, jika kita melihat lawan jenis atau ahwat yang belum bercadar Dan ahwat tersebut bisa dibilang membuat kita atau ikhwan ada rasa kagum Kira-kira jika kita melihat hal tersebut, apakah yang harus kita lakukan? Dan apakah kita harus mengucap, mengucapkan afwan, Alhamdulillah atau beristighfar nih? Mohon penjelasannya. Taib. Yang dilakukan yang pertama jika memang anda terfitnah dengan seorang wanita, ya nggak tahu di konteksnya. Terfitnah kita suka dengan dia, atau konteksnya adalah kita ini cuma mengagumi dia, atau kita kemudian melihat secara spontanitas tentang wajah wanita tersebut. Jika kita terfitnah dengan wanita tersebut ya datangi orang tuanya dan nikailah itu satu jika kita kemudian cuma sekedar melihat kemudian mengagumi oh masya Allah ya ada ciptaan Allah yang e, seperti ini dan lain sebagainya ya ucapkan subhanallah mahasusi Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala kebesarannya dan palingkan pandangan kita dan jangan dipikirkan kembali bagaimana ketika Nabi menasihati Ali bin Abi Thalib ya dan juga kemudian kalau kita lebih melihat nasihat dari Eh, Nabi untuk Jabir bin Abdullah. Jadi kalau seandainya melihat salah langsung sekali, ya oke okay lah. Ya itu pandangan untuk antum yang pertama. Tapi jangan diikuti yang kedua. Dan boleh untuk kemudian eh, menyebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala dengan Subhanallah. Ada sesuatu yang indah. Wallahu a'lam. Soalnya berikutnya Ustaz? Ustaz, mohon nasihatnya. Apa yang harus kita lakukan jika kita bekerja di kantor yang di kantor tersebut Sering terlihat rekan kantor Yang masih menggunakan yang kerja yang dulu menutup aurat Baik, baru kalau Fik ya. ya idealnya memang seorang muslim Bagaimana kemudian dia mencari komunitas Tempat yang bisa menunjang uh, Agamanya jadi lebih baik lagi Tapi katakanlah sudah mendapatkan tempat Yang seperti yang disebutkan bahwa di situ ada Teman kerja, rekan kerja yang Membuka aurat atau masih ya belum menutup aurat dengan baik ya maka tugas kita ya gudu abusorohum ya ya min abusorihim bagaimana kita bisa menjaga pandangan kita ya bukankah Allah Taala berfirman tadi kulilmu minina, ya katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman ya min abusorihim ya kalau melihat seandainya itu tempat kerja kita dan kita belum bisa mencari tempat yang lebih baik minimal kita ya gudu abusorihim tuduhkan pandangan-pandangan kita minimal itu ya karena memang kita belum bisa mendapatkan tempat yang lebih baik, apalagi di zaman saat ini, masya Allah ya, kok di tempat mungkin barangkali tempat kerja antum, di tempat teman-teman eh, yang sudah ngaji saja, kadang-kadang masih ada akhwat yang barangkali memang kita nggak bisa menghindar di situ, yang kadang-kadang masih baru hijrah ya, dan nah, itu lebih berat lagi. Nah, maka tugas kita ya, kita mengamalkan ayat surah An-Nur ayat 30, di zaman fitnah ini, untuk menghindari mau kabur kemanapun tetap kita akan menjumpai ya masih ada di antara kaum muslimah yang barangkali belum menutup aurat dengan dengan baik ya sehingga tugas kita ya mencoba untuk menundukkan pandangan kita wallahu alam biswa. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon penjelasannya Buat kami Yang baru saja berhijrah Apakah benar bahwa hukum bercadar itu sunnah Bagi perempuan yang sudah dewasa Bukan merupakan budaya Arab Yang dibawa ke Indonesia Baik, barakallah Semoga Allah berikan pada antum, uh, Antuna Ya, penanya Untuk senantiasa semoga istiqomah Di jalan Allah Ta'ala dalam hijrahnya Baik, berkait dengan cadar ya, Ulama berselisih pendapat ya Jadi, ulama berselisih pendapat Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah Ya dan wajib dan sunnah itu kalau kita menerapkan dalam diri kita kapan? Nah, tergantung sikon dan kondisi. Jika memang kondisinya banyak di situ fitnah yang mungkin menyebabkan orang itu terfitnah dengan kita, maka menutup wajah kita menjadi wajib. Tapi kalau misalnya yang pun tidak, ya masih netral-netral saja, masih aman-aman saja, yaitu kembali ke kita sunnah. Sehingga tadi pertanyaannya, apakah sunnah? Nah, sunnah. Bukan tradisi Arab, ya. Bukan tradisi orang-orang eh, Timur Tengah, bukan. Karena para ulama kita pun juga yang menjelaskan terkait dengan masalah ini, perselisihannya memang ketat, tetapi yang jelas bukan tradisi dari orang Arab. ya sehingga kalau antin, antuna atau anti mau kemudian melaksanakan, bercadar, maka silakan dilihat sejauh mana kemudian e, fitnah di tempat anti. Kalau memang seandainya kemudian fitnahnya besar, maka menutup e, wajah ini menjadi keharusan, karena jangan sampai orang itu terfitnah dengan kita ataupun sebaliknya. Minimal bisa menundukkan pandangan kita ketika kita kemudian menggunakan cadar. Nah, Allahu berikutnya sedikit di luar izin bertanya. Apakah setiap orang yang melakukan bid'ah bisa dijustifikasi mereka adalah ahlu bid'ah? Tapi barakallahu tidak. Dalam kitab usul bid'ah, ya, disebutkan bahwa perlu dirinci dengan rincian yang sangat detail antara orang yang melakukan bid'ah dengan orang yang mengajarkan bid'ah bahkan yang kemudian e, pembuat bid'ah. Dan kapan dikalahkan ahli bid'ah? Eh, menentukan adalah para a'imah, ya, bukan kita. Para ulama yang menentukan si A ah mubtadi, si A ah mubtadi itu para ulama. Adapun melakukan amalan bid'ah, apakah dikatakan sebagai mubtadi atau ahli bid'ah? Jawabannya tidak. Ya, perlu dirinci dan perlu dibahas secara detail. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ya, atas penjelasannya. Pertanyaan hidupnya Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> kalau kita sudah terlanjur beli makanan di sebuah toko, tapi tidak ada tulisan halalnya, bagaimana Ustaz? Sementara makanan tersebut sudah kita makan. Baik. <tuh -tuh> kalau tidak tahu, tu inna sina ya. Jadi kalau nggak tahu, aman. Allah tidak akan ambil dosa bagi orang yang tidak tahu dan dia berbuat amal sesuatu yang dia lupa ya mengamalkan itu. Ya semoga Allah berikan kebaikan untuk kita kalau tidak tahu dan kita tahu kemudian kita beristighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Allahu Alam Bismillahirrahmanirrahim. Terus penjelasannya yang berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tentang keutamaan ilmu, amal, iman dan ikhlas. Mohon penjelasannya Ustadz. Baik, Ya, kalau berbicara masalah keutamaan ilmu, amal, ikhlas ya, dan iman memiliki keutamaan masing-masing di setiap bidangnya. Ya. Di mana ilmu memiliki keutamaan tersendiri ya, iman, Islam dan lain sebagainya. Tapi kalau kita merujuk dalam hadis uh, Jibril, itu ada tingkatan-tingkatan bahwa pertama adalah Islam, kemudian iman dan ikhlas. Nah, ikhlas ada bahasan tersendiri, ilmu apalagi ada bahasan lebih panjang lebar tersendiri. Yang jelas poin-poin uh, yang disebutkan tadi adalah semua menunjang bagaimana kita menjadi insan yang sempurna, insan yang baik. Ya. Adapun uh, keutamanya keutamaannya masing-masing ada bahasa tersendiri insyaallah akan kita bahas pada waktunya. Wallahu alam biswa. terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara agar selalu ingat ilmu-ilmu agama dan cara untuk cepat menghafalnya? Tapi barakallahu fikum ya tadi barusan Ustaz sampaikan di e, kajian kita di tema kita bahwa salah satu faktor yang membuat kita ini hafalannya mungkin kemudian cepat memahami adalah tarkil maasi ya tinggalkan maksiat. tinggalkan maksiat tinggalkan maksiat tinggalkan maksiat tinggalkan maksiat baru kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik insya Allah taala dengan meninggalkan maksiat Allah mudahkan kebaikan untuk belajar kita. Nah, wallahu alam demikian uh, sekali, sekalian bagi para pemirsa yang barangkali e, mengikuti kajian kita, baik di hari e, Senin atau mungkin bisa di hari Rabu dan hari Jumat, bisa barangkali menanyakan di pertanyaan baik melalui WhatsApp bisa atau mungkin di komentar ataupun di media yang e, hadirin hadirat tonton di hari itu. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.